Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sudah hari Minggu lagi. Kita mau jalan-jalan kemana sih? Kopi Ampiron. Tumben tahu. Ya, kita mau ke suatu tempat yang lagi hits di Instagram ya. Namanya kalian bisa search Kopi Ampirono ya. Persisnya di mana tempatnya, yaitu di daerah Kulon Progo, Jalan Kaligesing ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau ke sana tinggal lewat Jalan Godean, kalian ke barat terus nanti sebelah kiri jalan. Di Google Maps ada kok. Bagaimana tempatnya, menunya apa aja, recommended gak tempatnya? Kita langsung saja menuju ke sana. Teman-teman sudah sampai, tapi kita pakai masker dulu. Hey, kamu ngapain kamu? Ini baru di parkiran aja kayak gini kan, hijau kan. Bagaimana nanti kalau di dalam? Ayo kita masuk sayang. Kita sudah di parkiran dan masuknya antri, antri semua. Jadi kita nungguin orang nongkrong. Gak masuk ya sayangnya. Tapi view-nya nih. Hijau. One hour later. Masih ngantri. Itu antrian juga. Masih ditutup antri. Akhirnya sudah masuk. Dapat siapa ya Pak? Dapat siapa ini? Ada anak ketawa sama. Ada tempat kosong di pendapat. Akhirnya dapat tempat duduk bro. Antrinya masya Allah. Ini menunya. Bentar gak fokus. Ada kopi menoreh. Kopi asli ya sini, kopi menoreh. Kopi jos. Menunya standar sih. Standar tempat ngopi biasa. Yang begini istimewa tuh view-nya mungkin ya. Tuh. Ayo kita coba kopi jus susu. Itu udah ada makanan ya, lapar padahal. Pindang dari itu cemilan, pindang goreng, tempe tahu. Makan sepuasnya itu maksudnya apa? Maksudnya kita gratis makan sampai kenyang gitu. Coba ya. Coba ya. Coba lah. Mumpung di sini. Susah nih antrinya. Cobain aja semua. 2 hours later. Oke, kita mau nyobain kopi susu Josh. Ya, Milo. Terus juga jajanannya geblek. Ini kita masih penasaran geblek itu apa.
terus juga singkong goreng sama makan sepuasnya. Ini kita mau penasaran cuma 10.000 dapat apa ya, 10.000 makan sepuasnya terus sambal dari. Mari kita makan. One semester later. Kopi jus pakai susu udah datang. Ini sama kayak kopi jus di Malioboro Tugu ya. Ini kopi jus cuma minta tambah susu biar tambah manis kayak bojoku. Ternyata tadi yang ada menu opsi prasmanan yang makan sepuasnya itu ngambil sendiri di situ. Dan menunya ini nasi, ini ada apa, nangka muda ya, gori kalau bahasa Jawanya, gori, terus teri, tempe, telur, dan ikan asin. Iki makanan deso banget, tapi kayaknya enak. Sudah mau maghrib, menu datang lagi dua. Ini apa tadi sayang? Dah. Ini apa tadi? Geblek. Ini geblek. Gak tahu ini dari apa. Terus juga ini singkong goreng. Cocoknya sambal kecap ya. Let's go, kita cobain. Ini tepung semacam apa ya, cireng gitu ya, kenyal tapi enak sih. Dan ini suasana di sekeliling. Bagusan kalau pakai drone sih, dari atas. Ini tempat tikar. Kalau di sunrise sebelah sana, kalau sunset nggak kelihatan. Ayo kita keliling. Ayo kita keliling lagi. Ini di bagian atas. Nah, kalau di sini. Kalau pakai drone keren. Ya teman-teman, jadi kita udah selesai jalan-jalan ke Kompi Ambirono ya. Yang perlu kalian catat ya, yang pertama, bagi kalian yang kesana bawa mobil itu parkirnya terbatas. Jadi kadang kalian nggak bakal dapat parkir. Jadi kalian harus nunggu di luar atau kalian muter dulu baru balik lagi. Kalau ada parkir kosong baru kadang boleh masuk. Nah, sudah dapat, kalau sudah dapat slot parkir, kalian harus nunggu di luar lagi. Itu kalian harus nunggu slot lagi sampai ada tempat kosong, tempat duduk kosong atau tiket kosong, baru kalian boleh masuk di tempat kopinya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga,
karena pengunjungnya yang banyak dan itu tempat lagi hits banget di Instagram ya. Jadi kalian pesen makanan itu agak lama dan datangnya pun kalau kalian pesen banyak itu datangnya bertahap gitu loh. Jadi datang minum dulu, minumnya udah habis, makanannya baru datang. Akhirnya kita pesen minum lagi gitu. Jadi kalau kalian ke sana ya, kalau saran saya sih jangan pas weekend ya. Jangan pas weekend atau jangan pas sore. Itu lagi rame-ramenya orang datang ke situ. Itu Kopi Amperono buka dari jam 11 sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Jadi kalau kalian nyari ya waktu yang tenang tuh ya pagi jam 11, siang, jam makan siang atau malam sekalian itu malah sepi. Kalau sore itu lagi rame-ramenya di situ. Terus untuk harga, bentar, untuk rasa makanan standar ya sayangnya? Masakan prasmanannya lebih ke khas Jogja, jadi agak manis. Oh, betul. Jadi kalau orang Jawa Timur kan kurang asin. Ya, intinya rasa makannya standar lah, pas gitu loh. Terus, yang terakhir soal harga makanannya. Tadi di listnya itu kan sudah tercantum ya harganya. Tadi kita itu pesen pas geblek, terus singkong goreng, kopi jos, es milo, es teh, prasmanan 2. Itu habis 76.000. Kira-kira mahal apa murah? Yes, kalian tentukan sendiri ya teman-teman, dengan tempat yang disuguhin pemandangan yang alam yang lumayan eksotis, hijau, dan juga udaranya sejuk ya teman-teman, jauh dari perkotaan. Kalau menurut kami sih cukup worth it dengan harga segitu ya teman-teman. Yang bikin agak gak enak tuh ya antriannya tadi itu. Oke, itu dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, komen pun terima kasih. Yang sudah, syukur-syukur yang sudah nge-share di sosial media kalian, terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang.